Pemirsa, kapal motor El Hasan tenggelam di kolam pelabuhan laut Lembata, Nusa Tenggara Timur. Diduga kapal tenggelam akibat kebocoran pada bagian lambung. Hingga siang tadi, ABK kapal motor El Hasan masih berupaya mengevakuasi sejumlah barang yang bisa diselamatkan dari dalam kapal. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebagian besar barang bawaan penumpang ikut tenggelam bersama sebagian badan kapal. Tenggelamnya kapal El Hasan cukup mengganggu arus lalu lintas di pelabuhan laut Lewoleba, Lembata, Nusa Tenggara Timur.